Salam sejahtera, berita tergempar hari ini dipetik dari Malaysia Kini. Tiada PM bincang tarif PRUs secara terbuka, kata Ismail Sabri. Kerap berbincang soal tarif PRU 15 akan memberi kesan kepada kestabilan politik, kata Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Bagaimanapun, kata Ismail, setiap hari negara semakin hampir dengan tarif PRU 15. Jelasnya kerajaan yang ada ketika ini berada dalam keadaan stabil dan tidak berlaku pertembungan sesama sendiri antara pemimpin parti di dalam kerajaan. Saya ada beritahu tak ada seorang pun Perdana Menteri berbincang mengenai tarif PRU secara terbuka di khalayak ramai. Semua Perdana Menteri tak bincang soal tarif PRU. Jadi ini beri kesan kepada kestabilan politik. Kalau kita bincang, jadi akhirnya tumpuan kita lebih kepada soal pilihan raya. Tetapi PRU tetap ada, semakin hari semakin hampir dengan tarif PRU 15, katanya pada sidang media selepas pelancaran pembukaan rasmi MRT Laluan Putrajaya Fase 1 di Ibu Negara hari ini.